Sebahagian daripada kita kadang-kadang dia confused. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairun min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Kamu tahu tak apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Kita baca dalam hadis yang sahih, Nabi menyebut taharruha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Dan Nabi kata, malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Maka hari ini kita cuti ni buat apa? So kita kata, tak apalah Ustaz, yang penting cuti lah bila, tak kisah. Yang penting dapat cuti, saya tak kisah. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan beberapa peringkat. Peringkat yang pertama daripada Allah Azza wa Jalla ke Lauh Mahfuz. Itu peringkat yang pertama diturunkan secara serentak. Kemudian daripada Lauh Mahfuz diturun ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang ni juga turun serentak. Yang ketiga, daripada langit dunia, Jibril ambil, Jibril bawa ke Nabi secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Maka yang berlaku pada malam Al-Qadar itu, kata para ulama, ialah apabila Quran itu turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tu yang berlaku pada malam Al-Qadar yang tidak diketahui bila. Dan ketika mana Jibril ambil Quran tu di langit dunia dan disampaikan kepada Nabi secara berperingkat-peringkat mengikut situasi dan keadaan, mengikut kesesuaian situasi dan keadaan, Jibril bawa turun kali pertama ketika mana bertemu Nabi di Gua Hira yang saya cerita tadi ni. Sebahagian ahli sejarah mengatakan, kali pertama Nabi bertemu dengan Jibril adalah pada malam 17 Ramadhan. Maka sebab itu kita duk sambut 17 Ramadhan ni. Bukan kata Quran turun serentak, kerana tu adalah pada malam Al-Qadar. Yang sebenarnya yang kita sambut 17 ni adalah Quran kali pertama turun mengikut pendapat sebahagian ahli sejarah.